Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat subscriber semuanya yang belum subscribe, segera subscribe ya. Nah, ini sekarang kita lagi mau penelusuran di rumahnya Bu Sulami. Nah, yang putranya punya kafe itu apa? Coffee bar ya, yang kemarin kita ini. Jadi kebetulan beliau ketika mau nyiram bunga itu lah pas angkat tembal mungkin ini jadi kecetit guys ya, ada beberapa pasien kita seperti itu, ada yang angkat LPG, ada macam-macam kecetit nggak bisa gerak, akhirnya karena nggak ada yang nolong nggak tahu, nah akhirnya mau tolong gimana nggak bisa gerak, akhirnya ngelesot dari tempat tersebut keluar minta tolong-tolong guys, akhirnya sampai sekarang tidak bisa bangun dan sakit sekali memang. Mungkin sobat-sobat sekalian pernah mengalami itu ya, dan memang kalau urat saraf kejepit resikonya sangat luar biasa dan sakitnya luar biasa, bisa jangan sampai lah, jadi itu harus operasi guys kalau secara medis. Nah tapi bisa ditangani secara pengobatan alternatif ya, is mainan Mister X gitu ya, nanti pakai gunting cek 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 nah, gitu. Jadi oke, kita mulai penelusuran. Dan oh ya, jadi kita setiap hari Selasa guys, itu kita bisa mengadakan penelusuran ke tempat-tempat jenengan bisa, dan itu pun harus WA dulu ya, dan jelaskan keterangan sakitnya yang bagaimana, sehingga yang tidak memungkinkan bisa datang, nanti kita bisa kunjungi tempat jenengan, dan itu pun tidak semua, nanti kita akan komunikasikan lah, jadi seperti itu. Ini program kami, program baru kami, jadi karena ada waktu kosong longgar, kita bisa mengunjungi jenengan sambil silaturahim. Oke, seperti itu. Tetap tonton terus tayangan kami, tentunya di Misteri G Channel, Mungkap Fakta, Realita Hidup, dan Misteri No, Setting-Setting No, Ambil Lampar. Ayo kita berkunjung di daerah Genteng, Genteng lah, daerah Genteng ya, pokoknya. Saya yang kurang begitu paham, ya, pokoknya dekat-dekat pasar sapi gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Yeah.
Yo hijau, gaspol, gaspol. Pasarnya pasar genteng tapi nggak jualan genteng. Kenapa, Bin? Nama pasarnya. Tapi nggak ada yang pakai genteng, nggak ada atapnya, guys. Pakai es bes ini, pakai cor-coran. Wah, ternyata Banyuwangi sudah lumayan maju ya, guys ya. Wah, pantas sekali di Banyuwangi ini, luar biasa. Sekarang alhamdulillah orangnya kaya-kaya, guys. Jadi di jalan hampir semuanya pakai sepeda motor, guys. Angkotan enggak ada. Karena banyak dealer-dealer di Banyuwangi nih, guys, sehingga membantu membantu pejalan kaki. Cuman macet akhirnya, guys. Ini kemajuan zaman. Mango. Oke, mango, guys. Jadi mohon maaf ya sobat-sobat semuanya, saudara-saudara yang lainnya, kami tidak bisa mampir ke tempat jenengan, Pak. Kemarin kita diprotes itu datang ke Sumber Asri itu. Jadi nggak mampir, kok nggak mampir, nggak tahu rumahnya, nggak tahu jalannya, dan juga memang waktunya itu terbatas. Jadi kita lagi di genteng ini juga waktu sangat terbatas. Sekarang pukul berapa ya? 7. Pukul 7, jadi 7 malam ya. Oh iyalah, malam kok. Masa pagi kan ya. Jam 7 malam jadi penanganan nanti paling enggak jam 8, jam 9 pulang. Jadi tidak memungkinkan untuk bertamu, guys. Jadi mohon maaf untuk sobat-sobat, saudara-saudara semuanya, dan guys-guys semuanya. Jadi kita tidak mampir ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Yuk, sebentar lagi sampai. Tinggal berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke, itu nanti kemana? Ke kiri. 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 Oke, mango. Oke, guys. Capung ini, capung terus ya. Oh iya, capung terus. Ada pos kampling. Pos kampling kanan. Oh iya. Oh ini pos kampling ini ya. Sama Abner yang di depan, Mister. Hah? Pos kampling kanan. Oh iya. Oke, sudah. Ada orang ngelas. 2, 3, 4, 5. Nyampe orang ngelas itu mananya? Ini. Ini, tak? Ini, bukan? Iya. Rumah warna biru, enggak? Iya. Oh, iya. Oh, iya. Oke, oke, oke. Sampai, guys.
Oke guys. Oke guys, sudah sampai. Yuk kita langsung lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Mulai kapan itu sakitnya? Baru tahu tadi. Tadi telepon. Jenengan mana rumahnya? Oh, dekat berarti. Oke, oke. Oke. Kalau mau kasih ini. Oh, pas sepintu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kan aja. Suamiku enggak boleh pergi dulu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Wah, kenapa guys? Wah, rasain lah setahun lah paling enggak itu. Mas aku sekalian plan nih, Mister. Oh, gitu. Kenapa? Buat duduk gimana? Sakit, Mister. Non itu lah ya. Nah, ya perutnya. Non itu, guys. Non. Lihat perutnya non itu. Bukan dikepit ini, non. Coba duduk. Pengen? Ya sih, yang ntar dulu. Kemarin sudah enakan, Mister. Loh, gitu. Duduk nggak bisa? Ya sebentar. Oh, nata dulu. Nata, guys. Saya minjam gunting, guys. Ada gunting? Oh, gunting sih. Iya, senjata, guys. Oke, sobat. Jadi, like, ciri-cirinya ini agak bengkak. Ini dikarenakan non medis kesambet paling ini. Nggak tahu, soalnya cerawak satu ini. Cerawak sama enggak ini pasangannya ya. Pasangannya nih guys. Nah, terus gitu. Nah, soalnya dulu masih ini mungkin makannya pisang gitu ya. Jadi teranya dilodek. Iya. Aku suruh gimana? Gimana tuh enggak bisa, guys? Ya bisa dong. Bisa, bisa. Tapi angel. Lebar jalan angel. Turun angel, jalan angel. Aduh. Turunan melorotan. Ya, kan mau melahirkan. Kerjain dulu. Kata saya itu biar 1 tahun, 2 tahun gitulah. Oh, nah, gitu. Kayak babi ngesot. Ini kapan? Mulai kapan, guys? Sini bilangnya dulu, guys. Bilangnya, guys. Mulai kapan, guys? Wow. Ini guntingnya. Sip. Stop, Mister. Gimana? Turunan. Ayo, guys. Kesanan. Ayo. Aduh. Enggak bisa. Aku sih. Miring sana aja. Aja duduk, miring aja. Ayo, miring sana. Ayo. Miring sana, bisa miring aja ke sana, jangan duduk, miring, bisa sini, ayo guys, nah hopes, gitu, kapok guys, sini, sit, cek, nah awas, ini non medis guys. Wah, gimana ini, guys? Sambet ini, guys. Ceritanya pertama gimana ini, guys? Lagi cerai nih, gak ngerti mah ini gimana? Bisa ngomong. Kak, menaik. Oke. Pokwe. Oh, kecepet ini. Ini baru tadi nyabari. Mulai kapan ini? 3 hari? Iya, 3 hari. 3 hari sekarang? Iya.
anaknya banyak katanya guys. Jadi gimana kalau seperti ini, nggak apa-apa. Kurang guys, itu setahun, dua tahun, lima tahun. Rasanya gimana nih kena gini, secara kecepet gini? Duduk angel ya. Sakit pakai duduk. Iya, murup, murup. Murup guys. Nah guys, guys biasa. Coba pakai pantan, bisa pantanan guys. Buang pantan. Ya, diajak-ajak guys. Diajak-ajak. Diajak-ajak. Iya, jangan habis ini bisa duduk. Enggak bisa duduk berarti angel ya. Oh ini apa ini? Oh, ini di sini. Ini enggak. Itu ceritanya gimana guys, moro-moro gini guys? Kok ngerti mister? Lagi apa ngangkat air aku ya? Aku ngangkat air, seember kecil. Terus habis itu dua kali. Satu kali enggak apa-apa, dua kali baru aku enggak bisa gerak. Sudah. Langsung kayak kram gitu loh mister. Nah, cedek itu. Bungkuk langsung? Langsung bungkuk ini. Terus habis itu keluarnya? Habis, maksudnya? Ngesot. Terus tolong-tolong. Ya tolong-tolong. Tunggu-tunggu. Heeh. Aku bilang tolong-tolong anduk. Terus katanya, ada teman-teman, anak-anaknya. Anak-anak katanya ke ibu teriak-teriak ngapain? Biasanya apa orang kok hui-hui padahal aku bilang nduk. Nduk. Wah. Ini hantu gentayangan. Mister ini kok buat mainannya. Padahal ini berat guys. Jadi kalau kena urat saraf kecepit gini ini operasi. Tapi karena setiap orang itu memiliki kemampuan sendiri ya. Jadi karena saya di bidang hal yang seperti ini, jadi ya aku pengen ngetahin kon setahun bener mati mister. Enggak lah. Nanti cak. Nanti kak suara tunggu. Yes, tutup. Miring ke sana. Tangannya mana? Sini. Sini. Tarik. Bunyi guys. Miring ke sini. Wah, bisa ngangkat pisan guys. Wah. Ini lagi. Set. Ya Allah. Duduk, ayo duduk. Langsung guys, duduk enak guys. Duduk guys. Enak guys. Wah ya tunggu setahun. Masuk ke sana. Langsung enak. Langsung ngalik-ngalik guys. Wah. Aduh ini, ya Allah. Ini no setting-setting ya. Wah. Ini berbaring tuh mulai kemarin-kemarin. Jalan tapi ceklok-ceklok. Duduk nata. Iya. Jalan nata. Nata. Oh. Ya Allah, kebeneran guys, kapan lagi nyiksa satu orang ini. Faktornya ini karena kelelahan. Kecapean, iya. Terus sendirian, akhirnya kesambet, terus kecetit. Bener, wes. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Mana? Wah, ini curhat. Datang. Sehat. Alhamdulillah. Ini. Tuh dari kemarin. Kakaknya. Disulami. Iya, kakaknya. Kalau enggak gini ya enggak kesini ya. Iya, kira-kira begitu, Mister. Kira-kira begitu. Iya, heeh. Nah, udah nyampe sini mampet rumah loh.
Iya, harus dimampirin ya, semua. Ya, iya. Nantilah hari raya enak mampirin oh, semua. Iya. Sampai sini. Ya di sini nanti ngobrol-ngobrol ya guys ya. Heeh. Mampir-mampir nanti hari raya semua didatangi. Didatangi pasien-pasien ya. Iya, yang tahu tempatnya. Iya, yang tahu tempatnya. Kan cuma ngembung bari ngono. Sopo? Nang pasar. Bunyi guys. Iya. Satunya guys. Enak guys. Nah, ngadep ke sini guys. Men, sana men. Nah, dari sana men, nyutingnya men. Oke. Oke, nah ini lighting-nya guys. Lighting-nya nah. Enggak nyala. Senengan sini. Yuk. Kaki-kaki lurus. Kakingan lurus guys. Wah, sama ini pun jalan-jalan. Wah, kalau makan men. Aku ini saya melanggar hari nih. Sampai malam Selasa enggak nanganin, tapi melanggar ini. Nah, karena kan emergency nih. Nah, lihat guys. Lihat guys. Mulai satunya. Ampun, enak guys. Ampun guys, ampun tenan guys. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, ayo berdiri, coba jalan dulu. Guys, mau diter wali juga mana? Udah iki gak iso mlaku soalnya kan udah iso maput tuh sampean piye to aku bingung lek anu. Ayo. Nah, sih tetap sih. Ruku. Nah. Iya. Aku pakai rokunteng mister. Yang tukang jahit dijahitin. Tukang jahit. Wong ada gunting tukang jahit kok repot. Tusuk-tusukan jadi sundel bolong. Aduh. Wes. Wes, coba jalan-jalan cepat. Oke. Cek. Saya kisah ingin ngamnya wedok. Iya. Wes, ndodok. Berdiri. Oke. Okay. Enak. Jalan cepat. Bisa meter-meter. Nah, jret. Tuh, saya sini. Lampu. Oke, wes. Nah. Jadi seperti ya, itu. Ya, ayolah. Jadi urat cara PSPD itu memang angel, angel sekali dikarenakan imunnya lagi turun, terus apa ngangkat maksa, pernapasan kurang, terus gerakan salah, akhirnya nyetir. Berarti kayak kena ini ya, kayak saraf kejepit ya ibunya. Iya, sudah saraf kejepit. Iya. Jadi buat duduk sakit, buat apa sakit? Jangan kan duduk wong berdiri. Tadi telepon. Iya. Mister saya. Loh, biarin lah tunggu setahun tuh teman. Dua tahun gitu. Loh, langsung ditanganin enggak asik gitu. Ya enggak asik. Cuma ya tapi enggak tega lek gitu sih. Iya. Oke, jadi soal seperti itu sobat. Ya, alhamdulillah bisa enak coba. Angkat tadi. Ayo bocor nelpon nih anu lho deh jelas ora cara cepet sakit to. Oke. Makanya kan aku rene. Jangan pucet nanti. Hati-hati. Lamine iki pucet. Dan sering sama sama le uwe lek aku. Subscribe. Ini nahan loro bantuk. Aku iki lek loro iki aku kok wis ngeruwon deh. Soalnya nih kalau kemarin gimana? Loh, itu waktu ke sana mau pijet katanya enggak tak ajak sana.
itu kan jalannya gelombang-gelombang gitu. Iya, tahu-tahu udah gini, saya teriak-teriak di jalan pinggir jalan sana, mobilnya diturunin itu diberhentiin, terus saya teriak-teriak di situ gimana? Karena jalan sakit jalannya. Ini udah ada 5 menit lebih, 5 menit, ada 10 menit. Sama udah pokoknya. Kemarin waktu yang di sana kan semuanya, emak juga semua, kakak semua itu kan semua. Sudah semua. Kaget enggak, Mbak? Kaget. Ambil air putih. Ini pucat. Jadi ya minta air putih. Eh, sekater lah enak malam sekater. Bisa cari tuh. Terus sampai enggak bisa. Boleh gitu. Ya cerakan tuh. Apanya Bati? Bati cucu tuh. Mana? Oh, ini. Sudah berapa bulan? 8. Benar. Syukur-syukur lek. Nanti nambah lagi ya. Enggak apa-apa. Dari riwayat tanah ya. Jadi tanah sini mungkin dulunya tegal. Nah, dan juga sangat ini. Jadi ini ada energi negatif. Ini kan gelap, sana gelap bukan karena lampu. Kasih yang lampu terang pun tetap gelap. Nah, sekalian mumpung di sini dinetralkan sekaligus. Jadi biar agak-agak terang ya. Lihat ya, ini kan gelap ya. Habis ini terang. Matikan dulu semua. Matikan dulu. Semua. Tapi luar aja jangan. Semua, kamar-kamarnya. Di rumahku kan lagi hidupkan lagi. Lagi-lagi redupkan dikit-dikit. Kameranya tetap kelihatan ya. Gerak tangan dong. Sudah. Wujud.